ethical choice in finding regard you buat kepada kami. Maka engkau kemudahkanlah majlis ini supaya ia berjalan dengan lancar. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang setiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Hayyu Ya Qayyum, sesungguhnya engkau maha mengetahui bahawa kami di sini ini menimba ilmu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-hambamu yang kau redai. Justeru berkatilah dan hormatilah majlis kami ini, kurniakanlah kepada kami apa kiranya ilmu, sinar dan hati kami dengan cahaya dan hidayahmu. Semoga dengan yang kami benar-benar juga menghayati serta mengamalkannya. Ya Wali Ya Hamid, kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota, kecerdasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat matabat keluarga, masyarakat dan negara. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansurna ikhwanana muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma tabi' imanahum anzali sakinata qulubihim wa waqi sufufahum. Allahumma ahlik kafarat wal musyrikin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika al-adamna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Melayang serindik di atas permatang, merebah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah membuka bicara. Yang berbahagia, Encik Sofian bin Harun, Timbalan Pengarah Sektor Pencegahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM Terengganu, yang dihormati Encik Muhammad Hanafi bin Abdul Rahim, Ketua Unit Pendidikan Masyarakat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM Terengganu, yang berusaha Encik Husnain bin Mak Yusof, Pensyarah Kanan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan. Yang diadakan para hadirin dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang Indonesia ke program kami yang sedang berlangsung secara live melalui platform YouTube serta hadirin sekalian. Kepekan Kuala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Majlis bermula tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Dijemput Encik Husnain bin Mak Yusof, Pensyarah Kanan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan untuk memberi kata alu-aluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Sejujurnya saya kena buka spek. Saya ingin memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT dengan limpah dan kurnia-Nya kita telah berkesempatan untuk bertemu di malam ini dalam sesi perkongsian dengan salah satu agensi kerajaan yang dimana anda tidak boleh lari sama ada anda bekerja sebagai pejabat awam maupun private dan swasta. Untuk jawab awam kami, kami semua telah menandatangani surat aku janji dan kami tertakluk kepada atau SPM. Semua jawab telah pun menandatangani. InsyaAllah anda juga akan mengikuti langkah kami selepas ini. Kemudian saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kelas CBA 242 MI kerana telah menjayakan program ini dalam masa yang singkat dan menyerahkan saya kepada Tuan Sofian bin Harun Tegalang Pengarah Pembinaan SPRM Terengganu yang sanggup datang ke UNUN dan meluangkan masa untuk sesi konsen kita pada malam ini. So, tidak lupa juga kepada Universitas Islam Sultan Agung Universiti untuk program kita pada malam ini yang sedang menonton secara langsung di YouTube Live FISA. So, tujuan program ini adalah untuk menekankan beberapa aspek yang penting dalam keadaan integriti seseorang, terutama sekali dalam bidang kewangan dan seangkatan dengannya. Dan anda mengambil bidang kewangan, anda tidak berlari, tidak dapat lari. Sukar, kadang-kadang bukan kehendak sendiri, tetapi nanti akan dikongsikan oleh Tuan Sofian sekiranya berlakunya konflik dan arahan daripada atasan yang bagaimana untuk anda menangani permasalahan ini. Saya harap Tuan Sofian akan berkongsi kes-kes yang pernah berlaku sebelumnya. Selain itu, untuk menganalisa situasi kewangan secara teliti dan dapat membuat keputusan yang beretika dalam konteks profesional. So, saya percaya keputusan program kita pada malam ini sedikit sebanyak dapat memberi manfaat dan juga ilmu baru untuk pelajar-pelajar kita yang baru, yang insyaAllah melakukan bakat your internship pada tahun hadapan. So, saya tidak mahu cakap panjang.
siapkan nota. Kan? Dan anda tahu kan, anda kena buat video. Ambil setiap yang utama, apa yang nota yang ambil tu, and then we may discuss in class after this. InsyaAllah untuk announcement, tomorrow we will be in class. So, I release you, we will be in place by tonight. Okay, assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Encik Sufian bin Mak Yusof. Tanpa membuang masa lagi, kami dengan senang hati menjemput Encik Sufian bin Harun, Timbalan Pengarah Sektor Pencegahan SPRM Terengganu untuk memulakan program World Bicaraan Ethical Choice in Finance regarding White Collar Crime. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu saya ucapkan terima kasihlah kepada penganjur apa program pada malam ini. InsyaAllah kita tak payah nak terlalu formal. Kita just kita bersimbang-simbang, kita just saya akan kongsi sikit pengalaman ataupun cerita lah mengenai SPRM ini dengan adik-adik semua. Jadi pangkat adik-adik ni pelajar degree in finance ke lah. So final year. Lepas ni nak pergi ke apa internship kan. So sedikit nanti saya akan bagi sedikit sedikit saya akan berkongsi dengan adik-adik kaitan dengan adik-adik akan lepas ni akan pergi ke Alam Kejaya. So sebelum ni masuk dalam dunia kejaya ni macam-macam nanti adik-adik akan jumpa. Apanya kaitan dengan urusan tugas ataupun pekerjaan yang adik-adik akan ikut sekitar sini. Macam tu saya cakap tadi, sama ada kalau adik-adik masuk dalam sektor kerajaan ataupun pergi kepada sektor swasta pun adik-adik akan terlibat dengan mungkin akan mengalami apanya yang unethical benda lah dalam dunia pekerjaan kaitan dengan tugas dan begitu. So panjang abang ada abang dia. Panjang saya bagi ceramah ataupun saya bagi talk malam ni saya beri peluang terbuka kepada adik-adik jika ada apa-apa soalan boleh tanya terus kepada saya. InsyaAllah kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau saya tak boleh jawab, saya ada pembantu saya, akan jawab juga lah. So dah makan lah malam? Okay, semua. Saya kenalkan diri saya lah dulu. Sebenarnya saya Sufian bin Harun, saya Timbalan Pengarah di SPM di Terengganu. So SPM di Terengganu ni dia tak ada tahu lah SPM tu. Pernah dengar sebelum ni? Alhamdulillah, masa saya dulu belajar dekat universiti tahun 1998, belum ada lagi kan. Saya tak tahu pun SPM sebenarnya. Sekarang, generasi sekarang ni dia dah kedahan tu dah lebih luas. Jadi dah tahu, dah tahu SPM tu ada. Saya dulu tak tahu ada BPR, dulu tak ada SPM. Dulu BPR, kan? Bukannya buka. Santai. Dia tak tahu.
selamat tamatkan pelajian di UNITEL dalam degree accounting. Kemudian setahun saya saya bekerja di swasta ekon eksekutif di Syabas. Tahu kan? Dekat Islam dulu. Setahun. Kemudian tahun 2015, tahun 2005. You all umur tu, masa tu umur berapa? Tadika mula lagi. Tahun 2005 saya join SPM. Lepas tu BPR. So sampai sekarang 2023, alhamdulillah dah hampir 18 tahun, masa 19 tahun dah. Saya berkhidmat dengan SPM ataupun BPR ataupun dengan kerajaan Malaysia lah sebagai peluang awam. So sepanjang tempoh 18 tahun tu adik-adik, saya dah bertugas di pelbagai negeri dan juga di pelbagai department ataupun bahagian di SPM. Adik-adik kena tahu kan, SPM dia bukan saja menyiasat orang ambil rasuah ataupun orang yang beri rasuah kepada kita. SPM ni juga menyiasat kewangan. Kita juga amla kewangan. Kaitan juga dengan contoh pemalsuan dokumen dan sebagainya. Nanti saya akan ditulis dalam saya punya ceramah dalam ni. So, saya pernah berkhidmat di negeri Selangor sebelum ni. 5 tahun, di negeri 9, 2-3 tahun saya di pejabat namalah. Dan juga di pejabat saya pernah join bahagian perisikan. Ada cover ni orang. Tolak lah perisikan. Kita buat ada cover. Kita tengok orang, kita ikut orang, kita tengok apa dia buat. Itu antara tugas-tugas SPM lah kalau nanti kalau you are dominant ataupun dah tahu nanti saya akan explain juga. So, alright, next. Okay, mula-mula saya akan ceritakan sedikit mengenai dengan SPM. Okay. SPM you all semua tahu, Selain Daya Pencegahan Rasuah Malaysia. Pernah tak, pernah tak adik-adik terlibat dengan apa ni jenayah rasuah? Pernah tak dalam kepada diri adik-adik? Ada tak pengalaman? Yang lelaki-lelaki ni naik motor ke pernah ada pengalaman? Kena tahan polis ke? Yang perempuan-perempuan ni buat kereta tak ada driving license? Ada tak? Ada? Ada? Boleh cerita sikit? Apa you buat lepas kira macam contoh kenapa kena tahan? Kenapa apa pengalaman yang dia rasa orang? Ada? Oh, kawan pau. Kawan pau tu sebab apa? Oh, dia utuhkan dia rasuah tu. Begitu dia menawarkan perkhidmatan, kita nak bagi dia punya cat perkhidmatan dia sendiri. Sebab dia tak ada balasan. Itu nanti yang dia akan ditirikan. Apa yang kita berikan kebijakan suatu situasi itu sebagai rasuah atau tidak rasuah. Okay, SPM. Semua you tahu kan, SPM ni kita apanya, agensi kerajaan yang menyiasat kes-kes rasuah. Cuma faham kan. So, ini pun you all tahu, misi SPM adalah untuk kita wujudkan masyarakat Malaysia yang bebas daripada rasuah dan menjadikan SPM agensi kilang rasuah bukan dunia. Saya nak tanya you all, apa pandangan adik-adik semua mengenai situasi rasuah di dunia kita? Bro ke? Okey. Bro! Tak nak tindu lagi lah, tak nak tipu lah. Sebab apa you all rasa bro? Banyak ambil rasuah. Eh? Banyak politik ambil rasuah. Ahli politik ambil rasuah. Lagi? Banyak soal lah duit, keterisan berlaku. Kan? So, you all rasa cukup tak tindakan yang telah diambil oleh SPM dan perubatan rasuah di dunia? Tak. Apa yang SPM perlu buat ni? Yang cakap tak. SPM ni dia dalam satu Malaysia ni ada yang tahu. Kita ada 2,000 orang je yang betul. Nak tahu satu Malaysia ni Sabah ke Sarawak sampai Kelik ke semua. Kita ada 2,000 anggota yang membuat senatan kaitan KST jenayah rasuah. Dekat Terengganu, kita ada 30 orang je. So memang
kalau kita nak membatas rasuah ni, sebenarnya dia tak boleh buat seorang-seorang. Sebenarnya kena bantuan ataupun pertolongan daripada adik-adik yang akan keluar, akan jadi sebagai tenaga kerja yang apanya, perlukan adik-adik lebih berintegriti dalam tugas lagi bila keluar dari kerja itu. So, okay, next. Kita lakukan siasatan ataupun menjalankan tugas PM berdasarkan prinsip bebas, terus dan profesional. Bebas. Tahu tak? Kenapa SPM ni? Rasa SPM bebas tak? Yang dengar dia tak. Okay? Dikawal? Dikawal oleh siapa? Okay? Okay, SPM ni dia kerja sebagai agensi kerajaan kan, mestilah kerajaan akan tolong. Dia buat macam mana tu? SPM ni pejabat awam, gaji diberi oleh kerajaan. Memang dikawal di kerajaan. Faham? So kalau rasanya kalau siapa kata SPM dikawal tu tak betul tu. Kerajaan hanya menjadi penyelaras ataupun sebagai apanya, mereka yang bayar gaji kita, tapi tiap tindakan SPM adalah bebas dan berkecuali. Bebas, terus dan profesional, sebab kita lakukan tindakan ataupun kerja ataupun arahan dan tugasan kita adalah secara berdasarkan kepada akta dan juga pertukar undang-undang yang ada pada SPM. Alright, next. Amin. SPM dipantau sebenarnya. Kita ada badan pemantau yang memantau setiap tugasan ataupun kerja-kerja yang SPM lakukan. Jadi kita ada 5 badan pemantau. So tak boleh nak cakap lah SPM ni dikawal. Kita tak dikawal mana-mana, kita dipantau oleh 5 badan pemantau. Right, next. Ini jawatankuasa yang memantau setiap aktiviti SPM. Kita buat kerja, kita buat siasatan pun ada orang tengok kat itu, bukan kita buat sesuatu. Faham? Dia ada badan pemantau, iaitu badan panel penilai operasi. Tadi jawatankuasa khas mengenai rasuah. Semua ahli-ahli dalam jawatankuasa khas ini ataupun jawatankuasa ini dipilih oleh kerajaan berpandukan kepada akta bawah akta SPM 2009. So kalau kita buat silap sikit ya, kami akan beri pandangan dan juga bicaranya lah bagaimana kita untuk mengatasi setiap masalah. Okey, saya nak tanya. Kalau pegawai SPM SPI yang bermasalah, macam mana? Ada tak dengan pegawai SPM yang ada rasuah? Ada kan? So, siapa yang siasat pegawai SPM tersebut? SPM juga kan? Tapi kita siasat berpandukan kepada fakta yang ada kepada kita. Kita juga ada jawatankuasa aduan. Jawatankuasa aduan ni yang akan membuat punya siasatan kepada aduan yang diterima yang ditujukan kepada pegawai SPM sendiri. Faham? Kalau adik-adik rasa saya ni ambil rasuah ke, saya tak untuk ke, boleh buat laporan kepada jawatankuasa aduan. Dia akan siasat. So memang SPM ni memang memang dipantau lah setiap hari gerakan ataupun operasi yang dijalankan oleh SPM. Okay, next. Okay. Ini masih lagi pada penalaran kepada SPM. Lepas ni saya akan cerita sikit mengenai kes-kes SPM. Boleh apa kemudian kita pergi pada beberapa kesalahan yang apa ni siasatan kaitan dengan sikit mengenai dengan siasatan kes-kes lebih kepada finance dan juga accounting lah. Okay, yang pertama, SPM dia terima aduan tugas kita. Aduan yang kita terima, kemudian kita akan jalankan siasatan yang kedua. Dan daripada siasatan yang telah dijalankan oleh pihak SPM, kita akan ada proses berialah, kita akan charge kepada di mahkamah. Yang ketiganya, SPM juga bukan jalankan siasatan ni. Kita juga pergi kepada jawatan ataupun agensi untuk kita berikan khidmat nasihat. Khidmat nasihat untuk tambah baik sistem dan prosedur dalam suatu jawatan ataupun organisasi tersebut.
Dan yang last sekali, kita juga buat pendidikan kepada masyarakat untuk kita memerangi rasuah. Macam hari ini, saya malam ini kan, saya beri ceramah kepada adik, itu adalah satu-satu bidang tugas atau kuasa untuk kita beri pendedahan dan juga pendidikan kepada masyarakat. Okey. Nah, ini prinsip pengasingan kuasa. SPRM, dia tak siasat dan, dan kita bawa sendiri kepada mahkamah untuk charge. Yang bawa kes-kes SPM ke mahkamah adalah daripada perbuatan pegawai negara. SPM hanya mempunyai kuasa untuk jalankan siasatan dan juga mencadangkan kepada Jabatan Perbuatan Negara untuk charge atau tak charge. Itu kita dah pergi kepada mereka. SPM kita hanya jalankan siasatan je. Perlu mencadangkan untuk charge kepada pihak pendahulu raya. Kemudian mahkamah yang akan menentukan pengadilan sebab dia seseorang itu salah ataupun tidak salah. Yang datukan hukuman adalah hakim di mahkamah. Okey. Ini Ayuan tahulah kan benda ni. Alright, next. Okey. Kita tengok masalah. Masalah rasuah yang berlaku di Malaysia. Adik-adik biasa tengok kan, katalah ahli politik ni rasuah lah. Apanya dan macam-macam lagi lah yang kita faham kan. So, kita tengok bagaimana masalah rasuah sebenarnya di negara kita. Okay, next. Ini skor CPI. Ini memang CPI ni kalau saya persesan index adalah satu kajian yang dilakukan oleh Transparency International untuk menilai tahap bagaimana seriusnya negara sesuatu negara itu rasuah ataupun sesuatu rasuah di sesuatu negara. Dan kita boleh lihat setiap tahun ranking negara kita akan turun. Ini memang buktilah kata apanya rasuah tu kritikal ataupun serius di negara kita. Itu kita tidak boleh nafikan. Right, next. Ini adalah faktor-faktor ataupun punca yang menyebabkan lakunya jenayah rasuah di negara kita. Pertamanya dia terdapat ruang dan peluang. Okay. Ruang dan peluang ni kuasa ataupun kuasa yang ada pada seseorang tu, dia ada kuasa, dia ada peluang untuk dapatkan rasuah. Dia ada jawatan untuk kita dapatkan rasuah. Itu adalah satu faktor yang menyebabkan lakunya rasuah di negara kita. Yang keduanya, sistem pengurusan dan pemantauan yang lemah. Kita punya bos tak pantau kerja kita. Kan, kelemahan daripada sistem pemantauan yang berlaku. Dan yang terakhirnya tadi yang cakap, adanya kuasa. Kita ada kuasa, kita ada authority, kita ada kelebihan. Itu akan menyebabkan kita rasa kita ada peluang untuk kita lakukan jenayah rasuah dalam kita punya aktiviti yang diadah. Alright, next. Okay, next. Apa beza rasuah dulu dengan suapan? Tolong. Ada beza tak suapan dengan rasuah? Apa dia? Boleh tahu. Suapan apa rasuah dulu? Okay. Rasuah kan? Rasuah tak terima rasuah. Rasuah itu adalah perkara yang rasuah tu. Suapan itu adalah bentuk rasuah yang diberi kepada seseorang tu. Suapan ni dia dalam bentuk. Apa rasuah tu dalam bentuk apa? Rasuah ni adik-adik bukannya hanya wang ringgit. Bukannya duit. Rasuah ni boleh jadi dalam pelbagai bentuk yang lain. Yang akan jadi sebagai suapan. Okey, faham tak? Okey, kita nak contoh. Next. Ini daripada definisi daripada transversi ini lah. Kata apa itu bribery, apa itu active bribery dan juga apa itu passive bribery. Apa ini secara tabel. Next. Okey, next. ini tadi, yang penting. Yang saya cakap kan, upah kita belanja, kawan kita bagi upah. Itu bukannya rasuah sebab dalam satu kejadian ataupun jenayah rasuah ini perlu ada 5 elemen rasuah dalam perkara tersebut untuk ditarikkan sebagai itu adalah rasuah. Ini macam kata rukun iman lah kan. Ini rukun untuk dapat rasuah, ada 5.
Kalau salah satu tak ada ni, maksudnya kita tak boleh buktikan itu adalah satu hilayah rasuah. Kena ada lima-lima elemen ni baru rasuah itu berlaku. Pertamanya, mesti ada pemberi rasuah. Orang yang nak beri. Kan? Dah ada pemberi, mesti ada penerima. Kemudian, apa itu suapan? Apa yang dia rasuah yang bagi? Bentuk rasuah yang bagi tersebut. Suapan, apa bentuk suapan dia? Mesti ada. Dan yang keempat, untuk apa suapan itu dibagi? Balasan dia, return dia, apa dia nak? Bila orang ni dia tak ada bagi sahaja je, kan? Bagi duit sahaja, belanja, makan sahaja-sahaja. Kalau tak ada harapan ataupun tak ada balasan yang dikehendaki oleh seseorang tersebut. So, dan yang terakhir sekali, niat. Niat dia ataupun mesria yang paling payah ataupun paling sukarlah untuk kita buktikan. Kita tak tahu niat orang tu kan, dalam hati kan. Tapi insyaAllah kalau dalam selatan span tu, ada cara untuk kita buktikan mesria orang tu adalah untuk rasuah. Ada cara dia. Kalau empat-empat elemen yang atas dah ada, maksudnya mesria dia betul lah untuk dapatkan rasuah. Itu kita kena buktikan. So, kalau ada lima-lima elemen yang disenaraikan di sini, kita memang keluar boleh maklum lah. Itu rasuah. Ingat. Kan? Macam biasa, adik-adik dulu masa nak apa bulan puasa kan, ada yang janji, kalau cukup 30 hari puasa, bagi RM30. Itu rasuah ke tak rasuah? Tak lah, sebab kita dah dapat tahu. Tak ada balasan dia. Kan? Semua dunia lima rasuah, sopan tu ada. Duit tu, tapi balasan dia apa? Tak ada. Dan niat dia pun bukan mesia dia, bukan mesia yang jahat. Ataupun tak betul. So, nanti adik-adik kena pergi, kalau dah pergi dalam alam pilihan, kita tengok benda ni. Kan? Kalau kita hadapi persarasi yang mungkin kita rasa, benda ni rasuah ke? Benda ni suapan ke? Kita tengok, ada tak lima-lima yang benda ni tersebut? Alright. Bentuk rasuah ataupun suapan. Suapan ataupun rasuah tu bukan dalam bentuk wang ringgit saja. Dia boleh jadi dalam bentuk upah, dalam bentuk hadiah, dalam bentuk jawatan, dalam bentuk bonus, diskaun dan perkhidmatan servis. Diskaun pun boleh jadi sebagai rasuah. Kan? Kita sepatutnya beli rumah tu harga dia RM500,000. Lepas tu pemaju tu bagi diskaun RM100,000. Tapi ini boleh jadi rasuah jika ada benda-benda lain lah berlaku apabila balasan dan sebagainya. Dan ada orang lain tak dapat pun diskaun. Kita je dapat diskaun. Kita boleh fikir balik. Ada yang benda-benda yang apa boleh menyebabkan kata tersebut adalah benda yang rasuah. Okay. Perkhidmatan. Apakah contoh-contoh perkhidmatan yang boleh diklasifikasikan sebagai rasuah? Boleh pergi. Ada tu. Tahu lah apa? Servis. Tahu lah? Okay, kita tengok. Next. Rasuah seks. Perkhidmatan. Itulah adalah rasuah. Ini berlaku ya. Seks juga ada satu jenis apa? Rasuah seks sebagai ada satu kali dia rasa. Alright, next. Ini rasuah bukan sahaja melipatkan sehat beri dan terima sopan. Ada empat sahaja rasuah menurut atas kan, 2009. So, kita biasa adik-adik pernah dengar rasuah ni beri duit, terima duit. Tapi ada lagi, tapi lagi ni rasuah, dia bukan rasuah di bawah atas kan, 2009. Tengok, next. Kita tahu yang pertama, meminta dan menerima ataupun setuju untuk terima rasuah, suapan. Kita minta, adik-adik yang minta saja kalau dah luar dah pergi kerja, kita baru nak minta dekat kontraktor tu duit. Tak terima duit lagi. Itu dah satu kesalahan. Kita boleh tangkap, kita boleh cari dengan kawan. Duit tak dapat pun lagi. Baru kita deal je.
deal lah apa projek, nak dapat apa nanti kerja kat bank ke, nak dapat bagi loan ke. Kita minta, you nak loan pinjaman ni bagi saya sikit. Kau minta. Kalau orang tu datang pada SPM, buat laporan, disiasa, itu ada satu kesalahan. Kesalahan yang kita boleh charge di mahkamah. Baru minta, belum terima. Setuju terima, kita setuju nak terima. Itu ada kesalahan yang kita boleh siasa. Yang kedua, tawar atau memberi. Kita menawarkan. Kan? Macam adik-adik ni jadi kontraktor kat luar kan. Kita tawar pada agensi untuk dapatkan kontrak dan sebagainya. Baru tawar je, tak beli pun lagi. Adalah satu kesalahan di bawah atas sebenarnya. Jadi kita jasa, kalau dapat dibukti, kita cari kamar, akan dapat usaha. Kita ingat tu. Kemudian, yang ketiga, tuntutan palsu, false claim. Nah, ini selalu berlaku. Kan? Jadi yang kat luar, buat dokumen, kan? Buat gaji, buat apanya, pembayaran dan sebagainya. Kita salah guna atau kita buat tuntutan palsu. Kita buat apanya, claim, terima 10 unit. Tapi yang dapat, kita dapat 5 unit. Kita buat tuntutan untuk 10 unit. Itu adalah satu kesalahan. Kerja tak siap, kita bagi full payment. Kita luluskan full payment. Kita jaga kewangan. Kita luluskan full payment untuk projek tersebut. Itu adalah satu kesalahan. Ingat. Biasa orang dah buat kesalahan ni, dia kata saya tak tahu. Ini saya beritahu lah kepada adik-adik. Sebelum adik-adik pergi kepada pujian, kena alert benda-benda ni. Pastikan setiap nanti apanya kalau jaga pokemon, jaga kewangan, kan, kita pastikan pembekalan tersebut sama dengan apa yang kita minta. Kita bayar sama dengan apa yang kita telah terima. So, biasanya orang ni buat kesalahan ni, mula-mula dia tak tahu, dia rasa dia lepas, dia okey. Tapi biasanya dah dua tadi, kalau lepas kemudian, mesti akan benda juga. Biasalah, kadang-kadang maklumat ni kadang-kadang orang yang kira kita ni jangan tahu. Kan, dia tengok orang ni selalu dia buat benda tu kan, tak berhati dia lepas macam tu. So, tuntutan palsu ni satu kesalahan lah di bawah atas SPM. Dan kita tengok depan dia apa dia hukuman kalau yang tu kesalahan. Yang biasa berlaku tuntutan palsu ni, false claim. Okay. Yang keempat, salah guna kedudukan atau jawatan. Macam saya dah beritahu tadi, ya, rasuah boleh berlaku kerana ada punya kuasa. So, ada jawatan, kita salah guna jawatan dan juga kita, apa ni, kedudukan yang ada, kita melantik kita ni marah dekat apa ni jawatan ataupun agensi, kita lantik syarikat-syarikat di bawah yang punya apa, untuk buat pembekalan yang punya hubungan dengan kita. Ini lebih kepada satu awam lah, ketika adik pergi dekat dari PTD ke kan, luar ataupun kerja dengan sektor kerajaan. Kalau kita salah guna kuasa, kita gunakan salah guna pendidikan ni, kita lantik syarikat-syarikat yang milik kepada saudara atau masyarakat kita. Itulah adalah satu kesalahan yang boleh dikenakan tindakan di bawah atas SPM 2009. So, ini adalah empat kategori atau kesalahan utama di bawah atas SPM 2009. Okey, rakam tu okey. Ada soalan yang tanya dia? Tak boleh. Okay, next. Okay, next tengok kes-kes sebenar. Saya bagi sikit lah contoh untuk adik-adik tengoklah kes-kes yang berkaitan dengan pengawasan, undang, pendidikan dan juga perolehan lah. Saya yakin lepas ni adik-adik keluar ni akan lebih kepada pekerjaan di sektor perolehan dan juga perolehan. Tengok contoh-contoh kes. Right. Okay. Ini di bawah sektor penguasaan dan undang-undang. Okay, next. Kesalahan terima ataupun meminta rasuah. Okey, hakim pun terima rasuah. Hakim Mahkamah Syariah. Ustaz-ustaz, ini satu kesalahan menerima rasuah. Ini contoh kes. Inspektor polis menerima rasuah.
apa yang biasa dengar polis ini masuk. Alright. Yang kedua, kesalahan nawa dan juga memberi rasuah. Tengok contoh. Ini contoh-contoh orang atau orang awam bagi rasuah pada pegawai kerajaan lah, untuk lepas ataupun untuk membebaskan itu. Alright. Okay, tengok contoh kes-kes disertawan dalam pendidikan. Tadi, okay. Secara matematik. So, adik-adik janganlah lagi rasuah pada pusara Cik Husnin, eh. Jangan cuba-cuba. Nanti Cik Husnin akan report pada diri. Ini kerana dua ijazah. Belum besar pun di rasuah. Ini bersuapan. Right, next. Ini jawab awam guru yang di rasuah dia bagi kita dia. Right. Tolong saya untuk buat tu kita masuk sebut yang sebut tadi. Jadi saya yakin anda semua akan terlibat dalam benda-benda pokemon dan sebagainya. Kita tengok ini dulu. Dikan dukung penjara. Okay, next. Ini membuat kejutan palsu. Program tak buat, tapi dia claim program tu buat. So untuk untuk dia lah, untuk dapatkan balasan dan sebagainya. Alright. Okay. Next. Kita salah satu betul bahawa apanya membutuhkan dokumen pos tu. Ini kalau sesi 23. Kalau adik-adik pihak awam terlantik syarikat bilik saudara sendiri lah, itu tak boleh. Itu adalah satu kesalahan di bawah atas PM29. Ini terlantik syarikat dia sendiri, tak boleh. Satu kesalahan. Ini sama juga. Okay, dalam perolehan dan juga perusahaan, tengok contoh-contoh kes. Right, next. Ini saya meminta suapan di luar sesi 16A. Seorang pegawai awam lah, dia terima 10%. Dia paling 10% daripada setiap projek yang dibuat di syarikat atau di jabatan dia. Ini rasuah 5.3 juta. Kisah 17 ya, dengan minimum. Okay, next. Kita tengok. Okay, next. Next. Okay, saya nak cerita sikit pasal apa dia membuat tuntutan palsu. Okay, mengemukakan dokumen palsu. Saya nak bagi satu contoh. Kalau adik-adik dah bekerja nanti, adik beri kepada jawatan ataupun syarikat adik tu sijil MC palsu. Salah ke tak salah? Ah. Ha? Tak, kita nak MC lah, tapi kita tak pergi ke klinik. Kita pergi klinik tu, kita minta MC dia. Tanya, cuma kita minta MC, tapi kita tak sakit. Salah. Dah buat lah lepas kalau you are pergi-pergi. Buat SPM penasihasat tau. Orang yang mengumumkan sijil sakit palsu. Kita berarti dia memang mengumumkan sijil sakit palsu tu. Dia tak sakit tapi dia bukan apa yang sijil palsu. Dia cah orang sama-sama. Salah dia. Ini ingat. Next.
Contohlah, contoh kes menggunakan dokumen palsu. Correct, next. Itu juga palsu. Kita nanti adik-adik kat luar, jaga projek, jaga kontrak. Kita buat pagar 500 meter. Tapi kita siapkan 300 meter. Lagi 200 meter kita tak siapkan. Tapi kita klaim penuh 500 meter. Itu tuntutan palsu. Salah. Okay. Alright, next. Tadi dah bawa sesuatu 23 tadi. Saya guna palsu. Next. Sektor swasta. Next. Seorang pegawai diterima tiket kapal terbang pergi balik Kuala Lumpur daripada seorang kontraktor. Bagai dorongan dia sebut, dorongan dia apa? Balasan dia. Untuk dapatkan projek di Taman Putra Perdana. Bernilai 3 juta. So, kita siasat. Kita bagi usalah, mahkamah dah bagi usalah. Hukuman dia penjara 2 tahun dan dia 2 tahun. Dengan kita dapatkan balasan daripada kontraktor. Okay, next. Ni. Kita kerja. Kita ada kerja kat TMB ke, dekat TM ke, kat mana-mana kan. Kontraktor bagi bagi telefon. Nak terima ke tak terima? Kenapa kontraktor nak bagi diri? Sahaja kenal ke? Member. Tak, orang ni kalau dia tak ada benda, dia tak ada nak benda santi, dia tak akan bagi macam tu. Saya dia bagi pun. Dan lah kita kenal, orang ni, dia ni cik ni, dia jaga Pokemon. Kita nak kontrak, bagi kali dia pun. Itu alasan dia. Ingat lah, benda-benda ni. Macam kes ni kan. Diterima daripada syarikat kontraktor untuk dapat sebagai upah. Recommend company dia untuk dapatkan projek. So, kalau kita tahu, SPM tahu, kita rasa, kita tak salah, hukum 6 dan hukum pidana dan hukum. So, benda-benda ni ada kena learn lah. You have kena learn. Okay, apa ni? Eksekutif kanan, DG, Dekri Perasuah. Hampir RM400,000. Untuk kita ada kuasa untuk lantik pembekal tersebut untuk jadi apa ni? Menjadi pembekal. Ni. Dekat bank, berlaku. Jadi nanti keluar kerja bank, tengok ni. Memang banyak laporan atau maklumat yang kita terima berkaitan dengan apa ni, kesalahan untuk kita meluluskan permohonan pembiayaan dan sebagainya. Dekat SPM pun kita disiasat kan, biar rakyat belum banyak kes-kes yang kita siasat berkaitan dengan ni. So, kena alert lah benda ni. Okay, next. Okay, next. Kita boleh baca dan tengok lah. Kita basuh. Tutup pekerja yang hutang tu. Tak ada pun pekerja tu kat syarikat, kita buat gaji tu dia. Tak apa, ke masa dah pokok sendiri lah. Ni dia buat postulat untuk pembelanjaan berkaitan rawatan kecantikan kulit dan pelangsingan badan. Nak langsing tak badan tu? Dia buat postulat kat company dia. Tapi untuk bayar dia bilang pergi spa, pergi apa, buat kecantikan kulit dan sebagainya. Ini berlaku dia. Mungkin Datuk Hari Hati dia rasa, saya boleh luluskan. Saya untuk check ni kan, keluar check. Saya nak pergi ke sini, keluarkan check dari sini. Itu adalah satu kesalahan. Dua atas sebenarnya. Alright, next. Ini salah guna kuasa sesi 23.
Okey. Ni hukuman. Hukuman akan dikenakan jika mahkamah mendapati mereka yang dituduh bersalah di bawah Akta SPM 2009. Itu penjara tidak lebih daripada 20 tahun. Maksimum 20 tahun penjara dia, dan juga keduanya denda 5 kali nilai suapan atau RM10,000 yang mana lebih tinggi. RM10,000 atau 5 kali ganda. Kalau nilai rasuah dia RM2,000, berapa dia? Berapa dia? RM2,000. Kena kali 5. 2 kali 5, RM10,000. Tapi kali tinggi RM10,000, RM10,000 dia punya denda. Kalau nilai suapan dia RM100,000, RM500,000 kali 5. Dia takkan bagi RM10,000, dia akan bagi RM500,000 yang paling tinggi. Kalau duduk penjara ni, jadi penjara tidak lebih 20 tahun. Kesahan rasuah ni kita kena masuk penjara. Itulah macam mana azab ni duduk dalam penjara walaupun satu hari. So jangan cuba-cubalah untuk kita libat dalam apa ni jenayah rasuah ni. Okay? Sebatan tak ada, tapi itu nak cadangkan bagi sebatan. Boleh tak? Itu lagi kita cadang bagi sebatan, lagi diorang lebih insaf tak nak buat. Kita tengok kan macam mana penjara ni sebatan kan? Video kan? Dia angkat je, sok. Habis dia ni daging-daging tu berpecah. Tapi penjara tu pun satu azab. Kalau kita duduk satu hari pun dah kira azab. You all, kalau duduk penjara satu hari, dah keluar pun walaupun satu hari, akan diklasifikasikan sebagai bandulan, bekas bandulan. Dia tak boleh hilang lah, dia punya rekod tu. Rekod pensuk penjara sehari tu, walaupun sehari. So ingat lah, kadang kita mula-mula macam adik-adik yang keluar bekerja, shock on. Jumpa ni orang bagi duit, kita untuk nyawa dan sebagainya, tak ingat. So kita lakukan dia rasuah. Kemudian satu hari kita akan terjatuh. Itu nanti kita next. Okay. Biasa dengar amla, amla kuah. Belajar ada saja ya. So tak payah cerita kot. SPM juga siasat kesalahan di bawah amla kuah. Ya, amla kuah. So, ataupun jenayah perubahan buat arah. Okay, next. So, kalau tahulah, amla ni kita nak apa, nak cuci duit tu menjadi lebih bersih daripada daripada aktiviti-aktiviti haram. Dan aktiviti-aktiviti haram tu salah satu adalah jenayah rasuah. Itu yang sebabkan kita boleh siasat kes-kes di bawah 16.2001. Next. Sudah tadi dengan apa kesalahan rasuah ni dikategorikan sebagai jenayah serius. Sekarang transaksi melibatkan hari rasuah dari sehab pada perubahan wang haram, kita siasat di bawah Melakwa 2001. Okay, next. Okay, ni you all tahu hasil jenayah jenayah besar tadi, iaitu jenayah rasuah. Kita penilaian memperoleh daripada berbagai-bagai transaksi sama ada dari segi akaun, hartanah dan juga kenderaan, perhatian mahal, pencerahan mewah, abut dan sebagainya. Dan daripada hasil jenayah ataupun transaksi hasil-hasil jenayah ini, kita akan siasat lah daripada mana dia akan kata buat money train dan sebagainya. Bagaimana benda itu diperoleh hasil daripada jenayah rasuah yang mereka lakukan. Okay, next. Kini you all tahu, you all faham, you dah belajar, you baca. Yeah? Okay, next. Dan ataupun kesalahan di bawah amla ni lebih tinggi daripada punya hukuman daripada atas SPM. Iaitu penjara tidak lebih daripada 15 tahun. Jadi SPM, atas SPM, berapa tahun? Penjara? 20 maksimum kan? Jadi 15, tapi denda dia lebih tinggi. Iaitu 5 kali hasil nilai hasil daripada IPT haram atau RM5 juta yang mana lebih tinggi.
Amla hari dia main nilai juta-juta. So, SPM juga memang sekarang kita siasat lebih kepada kedua-dua akhtar atap SPM dan juga di bawah atap Amla Puan. Okay. Next. Ini sebagai satu contoh kes. Boleh tengok kan? Kita ada seorang B1 tertuduh merupakan spesies sulit pada seorang menteri dan dia gunakan kedudukannya untuk meminta dan terima komisen melalui kontraktor yang memohon projek di bawah kementeriannya. So, rasuah dia terima 1%, 1% apabila surat tulisan dikeluarkan, 2% apabila surat niat dikeluarkan dan 2% apabila kontraktor menerima surat tawaran daripada kementerian. So, rasuah dia, di mana rasuah dia? Ini lebih contoh pada kes yang kes SPM yang saya salah. Dekat mana berlaku dia rasuah tersebut? Okay, kita terima laporan, kita buat jadatan, kita temui wang tunai berjumlah daripada RM2,134,596 dan kita buat pertuduhan di bawah Amla Puan 51 sebanyak 28 pertuduhan. 28 pertuduhan ini adalah berdasarkan kepada transaksi akaun yang dapatlah. Dapat 28 transaksi akaun yang dibuatkan kesalahan di bawah Amla Puan. So, hasil daripada duit yang diterima 1%, 2% ataupun 2% ni, dia beli rumah. 4.6 juta. Harta yang diperoleh secara rasuah ini juga, kita akan lucuk hak di bawah Amla Puan. Kita akan dapatkan balik atas perintah mahkamah untuk kita lucuk hak dan juga kita sentarlah, kita sentar untuk kita lucuk hak di bawah atas Amla Puan di Bersudan. So inilah contoh kes berkaitan dengan Amla lah. Disiasat menurut-menurut tersiasat di bawah atas plan, lihat apa jenayah rasuah yang berlaku. Kemudian kita akan pergi kepada Amla untuk kita lucu hak dan juga kita buat tuduhan lah. Duit yang diperoleh itu dia telah gunakan ataupun masuk dalam dia belanja di mana, kita akan dapatkan balik, kita akan sita dan juga kita akan lucu hak dan sebagainya. Alright. Next. Nah, ini contoh kes di bawah Amla Puan yang didayakan oleh pihak SPM. Ya. Jadi dapat tengoklah contoh-contoh di bawah Amla Puan ni lebih nilai dia lebih besar. Dia buat masuk dalam amanah sahawasa 2020 pun dah 1.98 juta. So benda-benda ni pelaburan simpanan dalam tabung haji, wang tunai, pelaburan di bawah ASW, aduah, aduah sabidi ni semua kita akan dicuhakkan dan kita akan dapatkan balik untuk pulihan kerjaan. Alright. Next. Ni pegawai polis pun kita cat di bawah Amla Puan. Nilai no. 2.08 juta dari sini. Alright. Tengok dunia hukuman. Denda 6.7 juta. Mana nak cari 6.7 juta? Okay. Kalau untuk ni untuk kita punya maklumat, kalau seseorang tu dibati bersalah oleh mahkamah dihukum penjara katakan dalam 2 bulan, lepas tu denda RM6 juta kan, macam ni. So kalau orang tu tak mampu nak bayar 6 juta kan, tak boleh nak bayar berita tu. Okay? Dia tambah lagi hukuman penjara. Kalau macam ni, kalau 3 tahun dan denda 6 juta ni, kalau rasanya kalau dia tak boleh bayar, tambah lagi 6 mungkin 10 tahun lagi lah dia dalam penjara ni. Nilai dia. Ni akan diputuskan oleh mahkamah. Alright. Next. Oh, ini berani lah kau ni. Ini emas.
audit punya bos yang berhadir. Dia ambil kesalahan, ambil deposit orang awal ataupun isi. Tetap di bawah. Saya mau mula dengan kecasa. Right, next. Okay. Saya rasa oleh organisasi komersial. Tidak, organisasi komersial logo. Finance, marketing, business. Commercial organization. Kena tak tahu? Ha? Tak tahu apa dia organisasi commercial. Tengok next. Liability corporate, dah dengar? Corporate liability. Kita tak ada subjek corporate. Corporate liability. Ada kan? Corporate liability. Dia adalah kesalahan di bawah. Sekarang, kata SPM ni bukan siasat kes-kes polis lima rasuah atau popa rasuah RM5. SPM juga sekarang dia siasat kes-kes komersial. Kes-kes yang melibatkan liability corporate, kes-kes yang melibatkan multinational company, kes-kes yang melibatkan transaksi kewangan antara negara. So ini adalah satu-satu pada peruntukan di bawah Akta SPM yang baru, di bawah Seksyen 17A besar Akta SPM 2009. Okay, next. Ini saya sebut tadi Seksyen 17A besar Akta SPM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Tengok apa dia. Ini sebagai makluman kepada adik-adik lah. Yeah. Next. Okay, next. Ini dia punya objektif Seksyen 17A ni. Next. Okay. Ini mungkin tak apa. Next. Ini adalah salah satu kesalahan jika syarikat ataupun organisasi komersial dikenakan hukuman lalu membenarkan pegawai dan kakitangan mereka melakukan rasuah untuk memperoleh sesuatu projek atau dapat sesuatu daya. Sebelum ni kita siasat, kita cat orang yang timbul. Sekarang ni SPM boleh siasat dan cat property. Dia lebih besar daripada skop ni. Biasanya kes ni lebih kepada kes-kes yang syarikat-syarikat besar lah, nanti dia sini company. Tengok contoh. Next. Suatu kesalahan kesalahan oleh organisasi komersial. Suatu organisasi komersial melakukan kesalahan jika seseorang yang bersekutu dengan organisasi komersial itu cerasuah memberikan atau setuju untuk memberikan, menjanjikan atau menawarkan kepada mana-mana orang persoapan sebenarnya dari faedah orang itu atau dari faedah orang lain, kemudian untuk memperoleh kegiatan pengajaran dan juga untuk memperoleh kebutuhan faedah dalam. Jadi secara undang-undang lah kan, apalah. Next. Ni kesalahan di bawah, kesalahan di bawah akta apanya, liability corporate ni boleh berlaku jika seseorang yang bersekutu dengan orang yang tersebut memberikan atau setuju untuk memberikan menjanjikan rasuah tujuannya untuk memperoleh atau mengekalkan penajian bagi organisasi komersial itu atau memperoleh atau mengekalkan faedah dalam jalankan penajian bagi organisasi komersial tersebut. So, saya ringkaslah Seksyen 17 ini. Satu hari nanti kalau adik-adik bekerja dekat multinational company, kan, kita dilantik sebagai ejen kepada syarikat tersebut. Kita adalah pekerja kepada syarikat tersebut, kan. Kita tawar ataupun kita memberi, menawarkan
rasuah pada seseorang untuk kita dapat peredah dari company itu. Orang cakap, saya bagi rasuah ni bukan untuk saya. Saya bagi rasuah ni untuk company. Untuk company dapat. Itu adalah juga salah kesalahan di bawah atas 17A, section 17A. Faham tak? Biasanya kita terima rasuah untuk diri kita. Yang ini untuk company. Itu adalah satu kesalahan di bawah section 17 capital A. So, secara ringkas macam itulah dia punya kesalahan. Tim minyak. Walaupun kita terima arahan, bos kata, you buatlah macam mana pun, janji projek tu dapat dari kita. You pakailah duit mana pun, saya bagi you duit, asalkan you dapat COVID, kontak tu dapat dari kita. Kalau kita dapat bukti, ataupun SPM dapat buktikan, benda tu adalah jenayah pokokan rasuah di bawah section 17A ni, itu ada satu kesalahan. Tetapi, jika kita bos cakap defend dia budak ni ataupun pekerja ni jual ataupun pekerja ni bukannya rasuah sebab saya yang sungguh, apa defend dia? Macam ni kita sebagai nanti kalau you jadi apanya pengarah ataupun apa buat apa dekat pekerja sebut, apa yang boleh buat untuk kita elakkan benda berlaku, langkah-langkah pencegahan yang boleh dibuat. So, okay, kita tengok next. Okay. Ini dia contoh pada organisasi sosial yang boleh jauh dengan rasuah. Next. Ini mana-mana tadi saya tahu tadi multinational company di bawah syarikat yang ditubuhkan di bawah atas syarikat 2016, perniagaan yang didaftarkan di bawah akta perkongsian dan juga perniagaan di bawah dilaftar di bawah akta perkongsian lebih sederhana dan juga syarikat perniagaan luar negara yang menjalankan perniagaan di Malaysia. Ini syarikat-syarikat ataupun organisasi yang boleh kita tarifkan di bawah kesalahan di bawah section 17 capital A. Okay, next. Ini, okay, next. Dan sebuah. Ini sebuah tadi. Individual, pekerja, pengarah atau rakan konsep atau pekerja dan juga individu yang melaksanakan tugas sebagai pihak organisasi komersial. Kan? Maksudnya, kalau you dilantik oleh syarikat tersebut sebagai agent, ada surat perjanjian dan sebagainya, itu adalah kesalahan bahawa jika kesalahan bahawa tak organisasi kursus ini. Next. Okay, ini denda. Tidak pula 10 kali nilai suapan, 1 juta, untuk mana-mana yang lebih tinggi ataupun dari tidak lebih daripada 20 tahun. Atau kedua-dua sekali. Dia edoan ataupun edito. Boleh jadi dua atau boleh jadi satu saja daripada kesalahan sebetulnya. Okay, dia nilai denda yang lebih tinggi lah. Ini kita kenakan dekat company kan. Company lebih tinggi lah daripada nilai denda. 1 juta nilai. Alright, next. Okay, tengok contoh di bawah akta 17A ni. Contoh PM penolong pengurus pulihan PM di daripada company swasta dia offer kepada PM untuk dapatkan kerja. Alright. Okay, sekiranya organisasi komersial dipatuhi bersalah, siapa kita nak, siapa yang kena patuh masa berjaga? Dia ada kumang berjaga kan? Ni dia ni. Kalau organisasi komersial itu sebut, kalau organisasi organisasi komersial itu siapa? Takkan kena pengarah. Itu pengarah orang yang mempunyai kualan ataupun rakan kongsi ataupun pegawai pegawai tersebut ataupun sesiapa yang terlibat dalam pengurusan organisasi komersial tersebut. So saya sebut tadi, kalau saya pengarah, saya nak elak diri saya daripada masuk penjara, apa yang perlu saya buat? Next. Kecuali pengarah tersebut dapat buktikan bahawa kesalahan organisasi komersial dilakukan tanpa izin atau penglibatannya. Juga yang kedua ni paling penting, dia telah menjalankan segala usaha yang wajar untuk mencegah berlakunya rasuah dan organisasi.
So apa dia usia yang wajar itu? Dia bagi contoh usia yang wajar. Apa dia telah tindakan yang dia ambil untuk elakkan diri dia itu? Sebagai seorang pengarah. Kita nak elakkan rasuah berlaku dalam kita punya organisasi. Boleh, boleh bagi contoh. Kita ada kuasa, kita ada power, apa kita lagi? Ha, boleh. Ha. Pecat itu dah benda dah berlaku. Ini kita belum benda tu berlaku. Ha, kita ni sebagai bos. Apa kita nak buat dalam syarikat kita? Ha? Dari punca dia berlaku. Tak, itu sebelah berlaku. Ini kita nak elak daripada dia berlaku. Okay? Kita pengarah tu mungkin boleh dia kenalkan dasar-dasar ataupun polisi dan syarikat berkaitan dengan benda ni. Itu salah contoh lah. Buat no give policy. Dia kebut dalam tu, no give policy. Setiap orang tak boleh terima duit, tak boleh terima hadiah. Boleh beli je lah 500. Kalau beli dia datang, tak boleh ambil lah. Itu salah. Dia dah ambil, dia dah ambil, dia dah awal untuk elakkan benda ini berlaku. Okay, next contoh. Ni. Kalau kita bawa ke mahkamah buat kes Section 17 Capital A ni, so director ataupun pengarah tersebut perlu buktikan bahawa tata cara usaha yang mencukupi untuk mencegah dengan rasuah telah dilaksanakan dalam operasi sebelum itu. Sebelum benda itu berlaku, kita dah buat tindakan pencegahan di awal. Ini kena balik pembuktian di pertama. Okay, next. Jadi so, tadi contoh apa ataupun tindakan yang boleh diambil. Okey, ini daripada administratif. Okey, next. Okey, next. Next ni kes-kes di luar negara yang berkaitan dengan jenayah kesalahan di bawah organisasi komersial. Sebenarnya Seksyen 17A Capital A ini kita tiru daripada akta di bawah akta di UK anti-fraud punya law. So lebih kepada syarikat di sana lah. Okay, next. Okay, next. Nah, beberapa akta UK Recovery Act 2010. Okay, next. Extended Bank punya contoh case. Serious fraud office ni lebih kurang macam SPNM lah di UK. Dari konsep case di bawah dia orang punya akta. Next. Ni sebagai ni lah maklumat. Okay, next. Bila betul. Standard Bank adalah organisasi komersial pertama yang bersetuju memasuki posisi DPA bagi mengelakkan pegawai. Ini dia nak ketua lah dari kesalahan ni. Kita presiden special agenda. Okay, next. Alright. Kita pergi balik kepada yang apa ni awal. Kalau adik-adik nanti keluar mengalami situasi rasuah, apa yang perlu dilakukan? Lakukan pada sekarang. Kalau tak apa, itu ada. Kegagalan melaporkan adalah satu kesalahan jenayah di bawah Seksyen 25 atau SPM di Malaysia. Kita tak lampu pun satu kesalahan. Lampu banyak lagi benda nanti lah, malas lah, remeh lah kan. Dia punya prosedur macam-macam lah. Nah, itu antara faktor yang sebab orang tak nak pergi lapor. Tapi, you all kena faham. Tak lapor pun, kalau SPM tahu, itu adalah satu kesalahan. Kita boleh cari bawah Seksyen 25 atau SPM. Right. Okay, next. Macam mana kita nak lapor? Apa yang penting untuk kita laporkan satu jenayah rasuah tu dekat SPM? Bukti
biasalah tarikh masa dan tempat kejadian. Kau kata apa ni? 4W1H kan? And when, who, how, seperti where, tu kena cari. Siapa dia, di mana, bila, apa, tu penting lah. Kemudian identiti pemberi maklumat, sama tadi lah, penerima dan orang tengah jika ada. Kemudian apa yang berlaku dan siapa yang terlibat, saksi-saksi jika ada dan juga dokumen jika ada. Itu antara elemen ataupun penting lah, perlu adalah kalau kalau nanti yang tadi keluar kepada mungkin dekat agensi ataupun organisasi yang ada kerja, ada integriti unit. Sekarang banyak agensi-agensi ataupun apanya syarikat swasta yang ada integriti unit. So adik-adik akan buat senyata dalaman kaitan dengan maklumat yang terima di dalam operasi tersebut. So benda lima ni ataupun lima-lima ni kena ada. Dia kena cari dulu. Bagaimana kita dalamkan senyata untuk kita sahkan maklumat yang kita terima. Alright, next. Okay, ni pun sebagai maklumat. Bagaimana kita nak lapun dengan rasuah? Datang bila dah dapat plan. Kemudian boleh call nombor-nombor yang ada tersebut. Email pun boleh. Dekat portal SPM pun kita ada apanya sistem pengurusan aduan ataupun complaint management system. Dari situ, you boleh klik, you buat pilihan aduan tu, nanti you akan dapat referral ID atau referral number. You boleh check you punya status complaint tersebut. You punya progress tersebut. Buat dia aduan tu. Kemudian, satu-satunya adik-adik boleh kirim, tulis maklumat tersebut masuk dalam envelope, tulis peti surat dari ibu ni. Itu masuk dalam postbox. Tak payah stamp, tak payah alamat. Tulis peti surat dari ibu. Dia akan sampai ke pejabat SPM. So, itu satu-satu contoh lah. Kemudian, boleh contact atau mohonin maklumat dengan pejabat SPM. Ini sebagai panduan lah untuk adik-adik, mudah atau adik-adik mungkin nak beri maklumat ataupun nak buat laporan kepada SPM. Nombor telefon tu dia 24 jam pun. InsyaAllah kalau telefon mesti ada orang angkat. Pukul pagi pun ada orang angkat. Untuk maklumat pegawai SPM dia bertugas 24 jam 24 jam bukan masa dia bekerja, memang dia bekerja 24 jam. Tapi dia ada masa rehat. So sentiasa berkhidmat lah untuk kita SPM ini. Next. Okay. Salah satu faktor adik-adik ataupun mungkin orang ramai dia tak nak bagi, bagi maklumat sebab dia tadi dia bagi maklumat, lepas tu identiti ataupun saksi-saksi ni dia tak dilengi. Orang tahu dia ni, orang bagi dia yang report, orang ni yang report. Dan jabatan tu kalau datang ke dalam kita tahu orang ni yang buat laporan ke SPM. So untuk maklumat memberi maklumat dan saksi SPM, dia akan dilindungi di bawah hal undang-undang dan kita. Okay, next. Kita ada Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010. Tahu tak Akta? Orang, setiap pemberi maklumat kita boleh lindungi di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010. Di mana kerahsiaan dan identiti pemberi maklumat itu sendiri dirahsiakan dan pemberi maklumat tersebut dikebal daripada tindakan sivil, jenayah atau tertentu akibat daripada perlindungan tersebut dan juga akan diberi perlindungan kerana tindakan yang memberatkan apabila pemberi maklumat diambil tindakan dan juga diambil tindakan lah. Dengan syarat pemberi maklumat tersebut bersedia dikenali oleh pegawai SPM. Okey, saya bagi contoh. Kalau biasa nak tengok dekat TV kan, orang datang dekat pejabat SPM, dia kata dia beri maklumat. Lepas tu dia buat sidang media dekat depan. Biasa nak tengok dalam TV kan. So lepas tu dia kata maklumat dia tak dilindungi. Kenapa dia berlaku? Dia
orang tersebut dia pergi bagi maklumat, kata maklumat ni dah bagi pada dia, tidak dilindungi. Macam mana nak dilindungi sebab dia dah pergi kepada media, orang dah kenal dia, dia sebagai pengalaman. So dah tak boleh nak masuk di bawah atau pilih dengan dia. Dia kena ada kerahsiaan itu. Yang bawah SPM saja yang tahu, dia pun dia. Kalau dia dah dedahkan diri dia, dia bagi maklumat dekat media. So, bukanlah tak boleh nak tahu bahawa atau perlindungan pun dia. Alright? Okay, next. Ini saksi lah. Tadi orang yang buat aduan. Ini saksi pada kes-kes SPM. Kita akan lindungi di bawah akta perlindungan saksi 2009. So saksi ni mungkin saksi-saksi yang penting kan, saksi-saksi penting yang mungkin dia punya keselamatan dia di apa, kita boleh rangkui dia punya keselamatan di luar lah, tidak dilindungi mungkin sebab orang tertuduh tu mungkin akan mengganggu saksi-saksi tersebut sebelum dia pergi ke kanan di dalam mahkamah. So kita akan cover dia di bawah akta perlindungan saksi 2009, di mana kita mungkin akan sediakan tempat perlindungan, tempat tinggal untuk peserta tersebut. Mungkin kita akan bagi nombor IC baru. Ini pun berlaku. Identiti baru. Sebelum ni nama dia Kamal. Lepas kita letak dia bawah akta perlindungan saksi, nama dia Ahmad. Ini betul ni, bukannya dalam filem dia berlaku. Ini memang betul-betul kita boleh buat. Nak lindung dia sebagai saksi. Kemudian kita bagi dia sehari hidup, kita bagi dia duit untuk dalam kehidupan dan juga apa-apa tindakan lain yang sesuai lah. So, ini akan cover sehingga saksi tersebut selesai memberi keterangan dalam mahkamah lah. Kita lakukan berdakwaan terhadap kes tersebut. Ini adalah antara apa-apa perlindungan yang kita bilah pada saksi-saksi yang kita ketikikan sebagai high edition kepada. Okay. Bila hujung ni. Sebelum saya pergi rumusan, ada apa-apa nak tanya? Kalau saya tak jawab ni, saya nak check kalau nak hujung. Boleh? Ni juga orang dua Kalau nanti ni dia berdrama kita yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, terima kasih kepada Tuan Sofian dan juga untuk saya bersuara pada malam ini. Kita bersama. Oh, dia cakap lagi. Okey, tak apa. Tadi soalan tu agak sebenarnya. Sebenarnya yang dia maklum bahawa bakal agung kita ada menyatakan beberapa entiti yang diletakkan di bawah agung. Khususnya agung. Okey. Pendapat. Pendapat ni ada pembeli. Siapa pun, di mana pun kami berada, perundangan jelas. Di mana yang Tuan Sofian nyatakan bahawa SPRI ini tugas dia hanyalah untuk menjalankan siasatan. Setakat ini pun kita tak orang kata directly macam kami sebuah biasa tak report terus kepada yang atasan. Kami ada level-level yang kita laporkan. Dan prinsip yang kami jalankan siasatan without fear and favor. Asas, kan? Letaklah kami di mana asas. Contoh. Test. Ah, okay. Ambil contoh. Walaupun kami pernah berada diletak di bawah jabatan perdana,
Tetapi kami menjalankan syaratan seperti yang saya beritahu bila here and fellow. Jadi kami tangkap je. Kan? Siapa pun. Dah terbukti pun bila orang kata ala SPLM tak tangkap pun ikan jurung kan. Cikik ikan bilis. Tak. Stigma ni masih lagi kan. Senang kan kami dah tangkap pun jurung. Semenjak bukan hanya yang umumah pada 3-4 tahun yang lepas kan. Tetapi sebelum-sebelum tahun 80-an dah kita tangkap ikan jurung. Cuma apa yang masyarakat kelaskan ikan jurung tu sebagai apa? Nombor 1 ke? Dalam kerajaan persuat, kerajaan negeri ke? Jadi kami ada rekod dah. Kalau you all dah berarti buka balik sejarah-sejarah SPLM tangkapan, memang ada. Berbanding persoalan tadi Amir tadi kan. Yang bagusnya Alhamdulillah lah. Maknanya kita ada supreme power. Ya? Yang boleh dapat kita konsen untuk menjalankan tugas. Bukan tugas arahan daripada dia, tidak. Jadi kita punya mungkin daripada pengaruh politik tu berbeza. Ya? Mungkin akan ada struktur dia kalau betul-betul, tapi tak semudah seperti mana yang kita fikirkan lah. Sebab dia melibatkan perundangan. Bila melibatkan perundangan, setiap perundangan diputuskan dalam parlimen. Dan untuk mendapat majoriti satu perundangan itu diluluskan, parlimen perlu ada majoriti lebih dari tutup. Sekarang ini kita bukan ada tutup. Yeah. Jadi situ ada cabaran dia. Wa'imah apa pun sekiranya saya beritahu tadi, tidak ada masalah. Lagi mana SPLM relevan dalam Malaysia. Kalau tak relevan, maksudnya SPLM tak akan wujud lagi. So, bila SPLM tak wujud, dengan siapa yang you all nak report? Adakah nak report kes rasuah dengan polis? Boleh, tak masalah, tak masalah. Polis tak kuasa. Untuk maklumat SPLM ini pun lahir daripada perut polis. Asalnya kami ini daripada satu branch di PDRM. Asalnya pada tahun before 1997. Tapi katakanlah kalau SPLM dah tak cari, apatah lagi orang nak cari PDRM contoh. So dia nak report pada siapa? Pejabat agama, pejabat tanah. Itu persoalannya. Masalahnya tuan-tuan, dari masa ke semasa, mungkin insyaAllah bagaimana kita dalam peruntukan undang-undang SPLM akan relevan. Maklumah di bawah mana okay. Tetapi sokongan daripada masyarakat perlu. Daripada masyarakat, daripada rakyat, daripada kepimpinan, okay. Segala lainnya supaya menjadikan SPLM juga. Faham? Boleh menjawab Amin? Pada lima ni. Baiklah. So ada masalah ni? Kita ada setengah lagi sampai setengah. Yang tu lah ada pendapat tu pun. Sama lah. Sebab kita ni sebagai kami lah sebagai pegawai kerja ni kita ikut. Kita just pelaksana pada dasar kerja. Pak, you all jawab kami jawab. Apa ni? Soal-soal kami jawab. Tanya lah. Okay, ada soalan ni. Ada satu lagi mat? Ada satu lagi mat? Cuba-cubalah masuk dengan SPLM. Kan? Kami pun ada perkara macam itu Tahun ini, apakah kesalahan atau
action-action yang akan dilakukan oleh SPRM untuk mungkin mengurangkan rating tu, mungkin lebih dekat transparency index tu menurun. Okey, baik. Pertamanya kena faham CPI tu apa, siapa yang buat. Okey, dia adalah survey daripada pihak luar, yeah? Daripada Transparency International, dan dia berpusat daripada luar negara, tapi di Malaysia juga ada. Dan dia ada barometer yang telah ditetapkan dalam survey dia, banyak skop ekonominya, kan? Apa isu-isu semasa dia, business nature kat Malaysia, dan secara keseluruhan dia keluar CPI tu. Kalau kita lihat CPI tu makinlah tiap-tiap untuk 3 tahun ni lah merudum. Disebabkan apa? Isu apa? Dan kita faham CPI dia punya apa ni, apa ni, dia punya tahap ukuran tu berdasarkan perception. Perception, perception index. Bila perception adalah persepsi, sama ada benda itu betul atau tidak, hanya berkonsepkan persepsi. Masyarakat luar melihat Malaysia. Tapi itulah yang digunakan pakar dalam orang kata dunia perniagaan. Investor keluar untuk menabung dalam Malaysia. Kalau dia kata, oh kalau Malaysia kurang, so dia tak ada datang. So bagaimana tugas kami lah, gambaran bagaimana kami nak menaikkan kan, dia punya tahap persepsi balik ke kemukasan. Untuk maklumat kami ya, PNS kita telah mensasarkan untuk masa sampai 2030-2034, kan? Kita mensasarkan kita ke-20 mensasarkan kedudukan kita di dalam ke-20 per 880. Tak mustahil, achievable, tapi satu perkara yang perlu banyak kami kena lakukan, bukan hanya SPM saja, tapi juga rakyat. Tugas tugas berseorangan tak jadi tanpa support masyarakat. Dan you all ni sebagai seorang pelajar ada berapis pemimpin masyarakat. So sekarang inilah you all dah masanya untuk you all betul-betul kena terapkan integriti dalam diri. Sikap untuk membenci rasuah, kan? Kena faham apa itu rasuah. Tuan Sofian dah terangkan panjang lebar. Contoh-contoh K pun ada. So, dan inilah kesedaran yang perlu anda, orang kata, tanam dalam diri anda. Sebab nanti anda bertugas, wahimah sebagai penjawat awam ke, sebagai bankers ke, sebagai business woman and businessman ke, contoh. Tapi, dalam jiwa tu telah pun, orang kata, ditanam prinsip integriti. Ditanam prinsip membenci rasuah. So, tak mustahil akan datang 10 tahun lagi, achievable. Malaysia akan mendapat tempat ke-25 dalam CPI. You all yang akan menentukan. Eh? Faham? Alhamdulillah. Okay, Tuan Sofian nak nampak? Cukup lah. Saya dah ucap tu. Okay, ada masalah lagi? Training dia macam PDRM kan? Lebih kurang sama. Saya di
bawah please. Sebab saya dah lima lebih daripada 20 tahun. Tuan Sofian kat KKBN. Kedua polis juga. Polis juga. So, selepas itu tahun 2006 ke atas, 2004 ke atas, kami dah ada 2004 ke 2006. 2006 kita ada akademi kita dah. Kita dah train orang kita. Sama je. Macam kerja pun dulu 9 bulan. Cuma sekarang ni kami di akademi SPRM, kami train pegawai-pegawai dalam tempoh 9 bulan. Dan 3 bulan on the training. Mana setahun kita lah. Tapi yang bagusnya sekarang ni, apabila kita train pegawai-pegawai kita yang rekrut baru, kadet-kadet baru masuk, lepas dia ditauliahkan sebagai pegawai SPRM, dia juga dapat dianugerahkan diploma eksekutif. Eksekutif dalam dalam penyelan suai daripada NTU Universiti. Kadang-kadang daripada sebelum-sebelum ni, daripada latihan universiti, daripada UKM. Tengoklah, tak tahu tu lah, daripada universiti mana yang kita collaborate. Ha, kalau ada degree, tambah lagi keluar dapat diploma. Memang diploma. Kalau diploma pun dapat-dapat lagi diploma. Nanti correction. So kalau you all kan berminat untuk lepas ini nak orang kata apply sebagai pegawai SPRM, dipersilakan. Boleh masuk dalam sistem 8S9I, SPA 8I. Dan tadi saya dah kasih jeans kan, tak ada seorang pun tanya gaji SPRM ni macam mana. Untuk maklumat, kami punya gaji antara yang tertinggi dalam Malaysia. Saya tahu awam lah. Sebab kita ada add-on khas berbanding dengan pihak kuasa yang lain. Satu-satunya agensi yang mempunyai add-on yang khas, kalau kita mempunyai pada diploma, lepas tu degree, ada dua saja kita ambil untuk freshie. So untuk diploma dapat add-on 600, kalau degree dapat add-on 1,000. Khas lah daripada gaji hakiki. Add-on khas ni dipanggil add-on dengan kawan. Dia tak berapa mana tau, hanya SPRM dia. Tapi dia tak tulis Elon dengan kawan, dia tulis Elon khas SPRM. Sebab kalau you all dah bekerja dengan SPRM, pastinya you akan hilang kawan. Sebab apa tau, orang yang buat salah dia tak nak berkawan dengan SPRM. Saya sebelum saya join dengan Unit Trust Agent, saya buat business Unit Trust. So saya ramai kawan-kawan finance dan kawan-kawan daripada bankers, sama-sama main bola, sama-sama memancing. Tiba-tiba bila saya dah kerja BDR, ramai yang melahirkan diri. Sebab apa? Bila saya siasat, rupanya patut dah melahirkan diri. Rupanya pernah daripada kena siasat dengan BDR. Sebab apa? Luluskan, macam tadi itu, luluskan finance ni, finance orang, pinjaman orang, dapat walk-in, dapat pergi melancong, dapat commission. Ini dalam sektor bankers. So kalau you all masuk dalam sektor bankers, berhati-hatilah. Ini adalah satu kes skandal satu sen, Aman Shah. Itu menjadi kes yang klasik. Hanya satu sen boleh jutawa tanpa orang perasan. Tapi sepanjang-panjang tumpang lompat akhirnya, bukannya tu ketahanan dari ini itu. Okey, ada apa soalan lagi? Nanti kau belakang. Okey, siapa nama tu? Ustaz? Bukan. Oh, ada apa Ustaz? Saya nak tanya, contoh tadi tunjuk kes-kes yang berkaitan dengan apa, guru ditangkap dengan rasuah, polis ditangkap dengan rasuah, dan yang jawatan tinggi iaitu hakim mahkamah pun ditangkap dengan rasuah. Persoalan saya ialah, kenapa ahli politik semasa dia memerintah sesuatu negara tu, dia boleh tu disambil serahat, tapi once dia dapat jawatan sebagai menteri, terus senyap. Tapi bila turun je, dia terus disampaikan salam balik. Lepas tu lagi satu yang seperti yang tuan kata kan, BNS kita target nak negara kita top 25 kan. Macam mana dia target so top 25, sedangkan orang paling rapat dengan dia pun masih disampaikan dengan salam rasuah yang banyak. Adli. Foundation kita faham. SPLM tugas untuk jalankan siasatan. Dalam salah satu kes yang telah disabitkan ataupun telah dibicarakan di mahkamah, untuk izin untuk mendakwa, untuk proses pendakwaan bukan bidang kuasa SPLM. Tadi Tuan Sofian dah terangkan,
kuasanya terletak pada siapa? Peguam negara. Absolute power dalam constitution, dalam perlembagaan. So sama ada dia nak izin untuk mendakwa kat mahkamah, dia nak tarik balik ke dan sebagainya, itu kuasa dia. Manakala kalau kuasa untuk sabitkan satu kes di mahkamah, kuasa mutlak hakim. Jadi kadang-kadang orang salah faham. Masyarakat, kalau saya kira sebelumnya, masyarakat melihat, okey, kenapa lagi sekian, berada sekian, sedangkan dia tidak tidak salah, tiba-tiba kes dia ditarik balik. Kena ingat, mereka ini, mereka yang membuat dasar. Mereka ini yang dalam kerajaan. Mereka ini yang ada kuasa. Kan? Persoalannya, bila ada kuasa, boleh sebenarnya sangat ini. Dan kita nak approach dan isu-isu ni bukannya isu-isu sembang kedai kopi. Kalau kedai kopi, kita yang cerita kedai kopi. Tapi kalau kita cerita tentang intellectual undang-undang, dia ada persepsi undang-undang sendiri. Dan di mahkamah sendiri, prinsip perundangan, somebody, anybody, is the guilty, is the, apa ni? Proven by guilty. Maksudnya, seseorang itu akan disabitkan dengan satu kesalahan apabila kesalahan itu telah pun disabitkan. Selagi mana tidak disabit, dia tidak dianggap sebagai bersalah. Tapi masyarakat suka menghukum walaupun hanya baru tertangkap dengan sekali. Ini masalah, ini masalah, bila-bila dia kena. Itu menjadi orang stigma kepada masyarakat. Sebab masyarakat ini, kalaulah kes kita tuduh kat mahkamah, orang akan persalahkan SPM. Sebab dia tak happy. Orang berkenaan mungkin orang politician, contoh. Kalau kita tuduh mahkamah, kena tak tuduh, apa tak lagi. Pun kena juga. Sebab politik kan? Kalau yang sebelah sini nyokong, sebelah sini tidak nyokong. Kalau kes bicara, satu hukum, pun kami dipersalahkan. Apatah lagi kalau kes ditanggih balik. Sama juga. Tadi Prof. Pera terangkan tentang prinsip pengasingan kuasa. So, kita faham tu. Dan sebenarnya kita nyesat je. So, apa yang berlaku yang sekarang ini telah untuk SPM tu sendiri. Kami tak dikuasa. So, kalau nak letak masih bertugas kat situ, orang yang patut menjawab persoalan itu di, contohnya lah, orang di Bangladesh, Pembangunan ataupun kehakiman. Itu menjawab soalan kedua. Soalan pertama, kenapa cikgu pensyarah hakim merah semua? Kenapa? Dan mereka-mereka ini, kalau kita lihat majoritinya adalah Islam Muslim. Dan kita lihat mereka-mereka ini adakah tidak berpendidikan? Semua orang berpendidikan, betul tak? Hakim contohnya. Gaji besar. So, kenapa dengan suam? Sama. Sebab ada tiga faktor untuk makluman anda semua. Sebab satu yang pertama, sifat tamak itu sendiri. Ada ruang dan peluang. Kemudian sistem pengurusan kemahlawan yang lemah. Dan pada bentuk kuasa. So, kalau kita, tiga faktor ni menguasai diri kita, maka kita akan melakukan rasuah sebab integriti dalam diri kita laku. Integriti itu untuk makluman, kan kita cakap dalam bahasa akademik, tapi sebenarnya kita minta gimana? Kalau you all kerja nanti sebagai finance, kat banker, nampak punya juta-juta, hari-hari bau duit. Kan? Nak orang kata nak cilok 1,000, mungkin orang berkasan. Kita cilok 1 sen lah dulu, saya rasa 1 sen. 5 sen lah. Macam kes Aman Syah. Akhirnya di bawah. Bukankah itu mengaburi mati? Sebab apa? Tidak ada kira-kira. Dan untuk maklumat you all kan, sini ramai wanita. Wanita akan disihatiskan. Awis-awis kan. Be careful. Sebab wanita-wanita dikurniakan dengan kebijaksanaan. Bukan kata lelaki tak bijak. Tapi kebijaksanaan itu kadang-kadang disalahgunakan. Contoh kami di SPM Terengganu ni, kami ramai, yang sangat ramai pesalah yang melakukan penyelenggaraan selama ini kuasa terlibat wanita.
ramai dah kami tangkap. So, jangan gunakan kebijaksanaan anda untuk melakukan penyelidikan, rasuah dan sebagainya. Dan kalau kita orang perempuan mana nak kena rasuah? Ada. Paling senang nak kena tangkap. Sebenarnya wanita ini, dia tak macam lelaki tau. Tapi biasanya rasuah macam itulah. Dia ada sifat dia tersendiri, ego dia sendiri, oyo dia sendiri. Bila dia ambil rasuah, contoh wanita. Dia ambil rasuah, dia sendirikan tu, dia akan post dekat FB. Nampak tak saya beli handbag LV baru? Padahal dia kerani dia, gaji dia dengan handbag tu lebih mahal handbag tu daripada gaji dia. So, datang duit pada mana? Benda itu seperti trigger untuk memudang persepsi orang dan akhirnya orang akan lakukan pedestrian. Bila kita rasa betul rupanya duit yang dibuat tu hasil daripada penyelidikan. Ini kes fakta pula. Antara kes-kes yang pernah saya buat. Tuan Sofian lagi lah. Banyak pengalaman dia. Saya kenal Tuan Sofian ni lama dah sebenarnya. Dulu dia ketua minit saya masa saya kat Kepulauan itu. Dan dia tadi jumpa balik semula. Sekarang dia jadi bos saya. Orang hebat ni, dia lama sangat tak bersihkan. Ada gelap kan? Dia boleh jadi macam-macam Tuan Sofian ni. Sebab dia undercover apa selama kan? Dia boleh jadi business man. Waktunya sama dia, dia boleh jadi tukang sapu. Hebat dia. Potong rumput, semua pernah jadi. Anda kau spy 007. Okey, asal tuan tak lama. Untuk soalan tadi kan, untuk urusan ni kan, itu di luar dia pasal sebenarnya. Tapi kalau tanya saya jujur pun, kita pun kecewa lah. Faham. Okay, last question. Isu dah lama. Tapi kenapa baru sekarang baru, orang kata apa, baru disiasat? Okay. Dan apakah yang menghalang SPRM daripada melakukan siasatan-siasatan yang dalam isu? Okey, untuk mula. Terima kasih. Yang tadi siapa nama? Faiz. Faiz. Okey, terima kasih Faiz. Faiz punya soalan. Kita tengok dalam sekejap. Banyak baca tu, tiga orang muda kan? Nak kena minta sangat kan? Soalan ramai tau. Okey, dia isu dia gini. Kes yang dah lama tiba-tiba muncul kembali dan SPR menjalankan siasatan kembali. Kenapa? Kenapa tak lama dulu terus prosecute? Untuk maklumat tuan-tuan dan puan, adik-adik semua, kes SPRM dia sangat-sangat complicated. Sangat-sangat rumit. Bukti dia, kerumitan dia ada di depan mata anda semua. Contoh macam saya lah. Saya ni muda lagi tau. Nampak dia rambut putih. Saya muda remaja. Cuma remaja saya remaja purba. So kesan kerumitan penyiasat tu menyebabkan rambut saya putih. Dan waktu Sofia ni, kau sudah muda lagi. Disebabkan kerumitan nampak macam tua dah sangat. Muda lagi, jiwa muda ni. Nak pisau. Oh iyalah. Kau muda. Jiwa kita kena muda kan. Nak beritahu kan, Pak Ye. Kes SPLM, dia melibatkan ramai saksi. Dia punya dokumen kajian yang kita nak trace kesalahan tu. Boleh saya katakan pengalaman saya, pernah saya menyiasat dokumen-dokumen sepenuh bangunan ini. Dua lori. Dokumen kita silap. Nak check. Bukan sesuatu perkara yang mudah. Kadang-kadang, di hujung siasatan, kami mengalami kebuntuan. Sebab terputus evidence. So, kita tak terus tutup. Ada masanya kita terpaksa cek diri dulu, kita mencari bukti-bukti yang mungkin akan muncul akan datang. Dan apabila muncul bukti-bukti keterangan tersebut, kita akan mulakan management. Sebab itu tadi Tuan Sofian ada menerangkan tentang mekanisme cek and balance, ada 5 jawatan kuasa yang menilai SPRM. Yang memantau SPRM. Antaranya lah panel penilaian operasi. So, ahli jawatan kuasa di bawah panel penilaian operasi ni
yang renew kes-kes yang kami sasar. So kalau dia tak puas hati tentang satu kes tersebut, dia kata kenapa tak tolong? Sebab apa? So bila dia query, dia kata ada evidence baru, pergi siasat. Itu yang kami jalankan saya tersebut. Memang agak sukar kadang-kadang. Macam saya sendiri, pengalaman saya, saya menyiasat seorang wanita level SPM saja. Tetapi daya pemikiran dia melakukan manipulasi memang kata a burst, A-C-C-A ni level. Dia melakukan perlindungan RM248,000. Bayangkan. Commission crime pernah buat, commission crime tidak ada, pernah nyasat pun tak dapat nak chance. Sebelum tu ada agensi lain yang menyiasat pun tak dapat ke, diserahkan pada SPRM. Saya jadi pegawai penyiasat, 6 bulan saya tak dapat track kan. Kita hantar forensik accounting pun tak dapat nak dapat penjelasan macam mana dia melakukan penyelewengan. Sebab duit yang dia seleweng tu semua tak tuju kepada dia. Dia gunakan jalan jauh, dia gunakan ada contoh macam studio punya orang punya nama, tapi tu dia kumpul. Saya dapat crack macam mana tau? Jalan mudah. Saya give up, kan? Dan 6 bulan biasa, memang dah give up lah. Kan? Saya panggil dia, nama dia Kak Long lah contoh. Kan? Kak Long macam mana Kak Long? Dalam dia tegangkan saja. Macam ini Kak Long lah, bla 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 bla, dengan confident dia. Dan saya tahu, saya pernah jadi pegawai penawa, saya tahu bila saya nak tuduh kat mahkamah, kes tak akan lepas. Sebab tu dia confident begitu pada saya. Macam ini dia buat. Dan memang, bila saya syorkan untuk pertubuhan dengan 9 pertubuhan, di mana pendahuluan dia tanya pada saya. Dia kata, dia kenal saya, dia kata, Rafi, kalau you bawa kes ni, you rasa you boleh menang ke? Memang teknikal kalah. So, you nak proceed ke? Saya kata, tak pernah saya perlu setuju. So, tak proceed. Cuma, selain daripada dia, dia juga seorang pelaku. Dia punya bos. So, bos yang kena. Nampak tak? So, kena hati-hati kan? Bila you ada sebenit nanti, bukan kata tak boleh nak percaya, tapi jangan percaya 100%. Kalau you melibatkan kewangan nanti. Dan mungkin antara you all akan jadi pegawai kewangan, kan? So, ada swasta atau kerajaan, main dengan duit, main dengan calculation, be careful. Bukannya untung rugi, balance tak balance, kan, account tu, duit macam mana, kan? Tapi juga integriti. Kita dan juga orang bawahan, dan juga orang atasan. Ha, bila you dah masuk ke alam pekerjaan nanti, saya nak beri warning kepada you all bahawa kaki kita sebelah di mana? Di penjara. Betul. Tapi saya nak ubah sikit. Lebih, orang kata lebih sedih sikit. Sebelah kaki bukan di penjara, tapi selangkah ke neraka. Oh, tu dia. Sebab kalau ambil rasa, apapun di neraka. Kan? Sebab ada hadis ayat Al-Rashid wa Al-Mutashid binar. Kemudian rasuah dan perlindungan rasuah, dua-dua masuk neraka. Kalau nak test, cubalah. Tapi sebelum masuk neraka, akan masuk lokal SPM dulu. Okey, eh? So, kita dah sampai penghujung. Terima kasih kerana memberikan soalan yang agak mencabar juga. Memang kita dah expect lah kalau student-student ni, soalan dia memang soalan semasa ke. Kan? Nanti tak ada soalan-soalan ni. Lagi rendah dia punya pendidikan, contoh sekolah-sekolah rendah, lagi kritikal dia soalannya. Jangan main-main. Saya pernah pergi sekolah Arab kan, dia suruh saya minta huraikan perkataan Al-Rashid. Apa ni? Al-Rashid cakap, rupanya Rishwah. Perkataan asal Rasuah. Pening saya, berpenuh-penuh. Sebab Rishwah tu perkataan Arab kan. Ruh dia sampai kata macam mana nak pasal rasuah. Berpeluh saya nak jawab. Pelarak. Okey, eh? Setakat itu saja tuan. Boleh untuk nak ada soalan lagi? Okey. Last. Haji. Okay. Oh, Hakim. 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 Bukan Hakim yang rasuah. Okey, boleh. Seringat. Oh, dia mengaku. Okey, sekarang ni berada kat mana? So, SPRM tak ada jurisdiction di situ. So, macam mana kita nak masuk negara orang? Dan satu lagi,
adakah dia hanya mengaku? Kena ingat, dalam proses kesihatan, sebelum kita nak mulakan kesihatan, dia mesti ada aduan. So aduan tu dalam prinsip undang-undang dipanggil FIR, First Information Report, siapa-siapa yang buat report, baru kita initiate kesihatan. Katakanlah ada report dibuat kepada SPRM, kan? Dan kita initiate satu kesihatan. Dan dia ada di Australia. Persoalannya, memang kita ada panggil mutual agreement. Mutual Agreement Act ataupun akta tentang mutual agreement, kita lihat Australia ada tak pack tu. Kalau ada, mungkin kita mohon ekstradisi. Tapi dia pergi sana atas suatu politik. Bukan satu perkara yang mudah. Kan? Benda boleh cakap, boleh cakap. Tapi evidence dia di mana? So, adakah dia nak buat report? Itu persoalannya. Dia pun tak nak balik Malaysia lah. Kan? Saya tak nak isu yang kita tak tahu bila satu kes polis. Eh? Cuma berdasarkan soalan hakim. Eh? Begitu dah. Kita kena faham. Eh? Okay. So, tak ada soalan lagi. Kalau soalan lagi, kita tambah lagi 2 jam. Boleh? Puas dia nak makan lagi. Okay. Setakat itu je kan boleh? Eh? So, kita tak kuat. So, plan untuk wrap-nya. So, terima kasih. So, sebagai penutup lah, saya nak apa lagi nak tambah. Tuan Afi dah bagi banyak lah. You all pun dah faham banyak benda. So, saya harap yang pentingnya untuk kita elak daripada terlibat dan jenayah rasuah ni, kita kena ada integriti dan juru kita. Integriti dia yang paling penting. Sebenarnya Tuan Afi beritahu lah. So, kalau ada kita ada integriti, kita ada iman dalam kita punya diri tu, insyaAllah kita dapat elak lah daripada kita dah babit dalam jenayah rasuah. So, sampai sini saja. Saya haraplah nanti mungkin 10 tahun akan datang, you dah kat luar sana, kalau you berdepan dengan benda-benda ni, nanti ingatlah apa yang Tuan Afi ataupun saya cakap hari ni, you akan ingat. Benda-benda tak boleh, you akan elakkan. So, saya yakin you semua okay, you semua orang yang berintegriti tinggi, insyaAllah. So, itu saja. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih yang tidak terhingga kepada Tuan Sofian bin Harun atas perkongsian yang begitu bermakna sebentar tadi, dan juga terima kasih yang tidak terhingga kepada Tuan Muhammad Hanafi bin Abdul Rahim atas sesi soal jawab yang sangat mencabar minda para pelajar, dan juga kepada para pelajar yang bertanya soalan. Semoga pertukaran pandangan dan maklum bandas yang telah berlaku dapat memberi manfaat kepada semua yang hadir pada malam ini. Seterusnya, dijemput Tuan Sofian bin Harun diiringi oleh ketua program Cik Nur Fatin Syafiah binti Faizal untuk sesi penyampaian cindera mata. Lupa juga dijemput Tuan Muhammad Hanafi bin Abdul Rahim diiringi oleh ketua program bagi menyampaikan sedikit cerita. Hati Tuan Sofian dan juga Tuan Muhammad Hanafi.
Baiklah, sebelum kita melangkah ke penghujung majlis pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan senangkap pantun. Terima kasih kepada SPRM yang mulia kerana teguh, adil dan sentiasa bersuara dalam pencegahan kawan bekerja, memberi keadilan hargai jasa setia. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang hadir. Kami harap anda semua mendapat manfaat daripada majlis ini. Dengan ini, majlis kita hari ini diakhiri. Dan selamat malam dan juga jumpa lagi dalam majlis-majlis yang akan datang. Perhatian kepada semua pelajar, sila ke bahagian tengah dewan untuk sesi gambar. Mana ni? Terima kasih untuk mengisi borang hadiah.